wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue. So, kali ini gue bakal buat look seperti ini untuk kalian semua. Ini adalah makeup tutorial kondangan yang bisa ngalahin pengantinnya. Jadi ini adalah makeup yang makeup kondangan formal yang biasa gue gunain kalau gue kondangan formal gitu ke acara-acara yang penting. Dan ini gampang banget, kalian bisa ikutin. Jadi langsung aja nonton videonya. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Pertama mau pakai moisturizer. Ini pakai daster gitu guys, karena nanti baru ganti baju. Abis itu kita make upan aja dulu yang penting. Lip balm dulu karena bibir gue super kering, gampang banget kering. Dan ada jerawat baru di sini, terima kasih karena lagi halangan. Lanjut seperti biasa pakai moisturizer. Pakai moisturizer dulu. Lanjut ke primer. Ini kita primer gue dari Emina. Pakainya dari Vokalur. Ini yang nomor 02. Bagian alis bakalan gue skip. Untuk kalian yang pengen lihat cara buat alis ala gue, bisa lihat di Instagram ala gue atau di YouTube channel gue karena gue udah pernah buat. Nah sekarang eyebrow-nya udah selesai, jadi udah pakai eyebrow. Abis itu mau lanjut pakai foundation. Di sini mau pakai Fit Me Matte Primer yang 322 Warm Honey. Mau pakai concealer dari Mizu. Lanjut kepada di sini mau pakai dari Purbasari. Mau pakai dari Purbasari yang Honey Beach.
banyaknya untuk wangi kayak gitu. Guys, gue gak bisa pakai sponge kayak gini. Pada sudah selesai, mau nge-contour. Contournya dari ini City Color. Mau hidung pakai tangan aja. Buka blush on dari Muka Satin yang nomor 04. Lanjut sekarang ke bagian mata. Ini mengganggu sekali, guys. Sini aku mau pakai palet dari Kokalur. Sini aku bakal pakai Twilight. Aku mau coba. Karena aku tuh kalau setiap kondangan tuh suka banget berkreasi dengan eyeshadow. Dan biasanya kalau misalnya di gedung-gedung gitu kan pastikan jadinya kita pengen buricak burinong gitu kan. Jadi deh mau pakai yang Camel dulu nih sebagai base-nya. Pakai ini nih, dua ini nih. Dua ini maksudnya si Rosevel sama Ruby. Nah, kalian tuh kalau mau ngeblend si eyeshadow ini, itu yang sabar, guys. Biar hasilnya tuh juga bagus gitu loh. Mau ganti brush, tetap masih Rosevel, tapi yang kita tarik ke bawah gitu. Lanjut pakai Ruby. Ini aku mau pakai tangan. See? Tiba-tiba aus. Mau ngasih info aja, guys, buat kalian yang pengen sehat. Nih, minum 1 liter setiap harinya. Mau jepit bulu mata dulu, di sini dari Lin Mei, pakai dari Lin Mei. Mau pakai maskara, di sini pakai maskara dari Madam G. Nah, aku mau pakai bulu mata dan lemnya di sini aku pakai Opera. Ini lem bekas-bekas gitu. Sini aku mau pakai yang ini.
Okay, jadi udah selesai pakai bulu matanya, bulu mata badannya. Abis itu lanjut pakai eyeliner. Di sini mau pakai eyeliner dari Wardah. Di sini aku mau pakai super wing. Okay, udah pakai super wing liner panjang banget. Area bawah matanya mau pakai warna, mau pakai dari ini Forever 21. Pokoknya yang ini mau pakai warna ini. Winky-winky, aku mau campur Roosevelt sama chili. Dua ini ada hitam-hitam merah-merahnya gitu untuk bulu mata. Pakai highlighter dari Marenji. Okay, lipstick. Di sini mau pakai Shannon. Ini yang sweet ginger or ginger nomor 10. Mau di mix sedikit dengan warnanya si Shashi yang Valencia. Ini lipstiknya wangi banget, tapi setting spray. Final look-nya guys, dan gue juga udah ganti baju, udah ganti kebaya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Gue berterima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nge-like, comment, and subscribe channel ini, yang udah ngedukung channel ini. Terima kasih banyak pokoknya. Semoga look hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum, thank you for watching. Jadi kerudungnya simple, diginin aja, dikebelakangin. Kadang suka gue tambahin anting, tapi untuk hari ini looknya simple aja kayak gini. Karena mata gue itu udah lumayan lebay, jadi lipsticknya ditambahin warna nude supaya gak terlalu minor banget gitu. Jadi ini adalah kebaya gue. Okay, setelah video ini bakal gue tunjukin OOTD outfit kondangan gue guys.